Okey, untuk lunch kita hari ni saya nak masak sambal tempe dengan sayur campur. So, tempe ni sekeping saya potong kecil-kecil supaya dia lebih garing sebab saya nak goreng tanpa minyak. Okey, untuk sambal dia sebiji tomato, sebiji bawang besar bersaiz sedang sikit. Kemudian cili ni saya campur cili api dengan cili besar. Kuantiti tu ikut pada kita lah. Sambal ni simple je sebab kita nak buat sambal diet kan. Tak perlu nak macam-macam. So, mula-mula sekali kita panaskan pan. Kita masukkan tempe. Dan kita goreng tanpa minyak macam ni sampai dia garing. Okay. Okay, sementara tu kita masukkan tomato ke dalam blender dengan bawang besar. Dan juga cili kita. Kemudian kita masuk air sikit. Kita blend. So, kita balik-balikkan tempe ni sampai dia keliling dia semua garing. Okay, yang sebelahnya kita ambil pan. Sambil kita tunggu tempe tu garing, kita masukkan bahan blender tadi. Sebabkan ni sambal diet, so memang tak menggunakan minyak. So kita biarkan dia masak dengan cara merebus. Kalau okey, kalau ada daun limau boleh letak daun limau bagi bau dia wangi sikit. So kita biarkan. Nampak tak tadi kan bahan blender ni berair, sekarang dah semakin mengering. Kalau kata kita rasa belum masak lagi cili tu, boleh tambah air lagi dan kita rebus lagi sampai kering semula. So kemudian saya letak garam. Saya tak ada letak gula untuk sambal ni. Kalau kata anda nak letak gula, boleh letak pengganti gula stevia ke atau apa-apa yang sesuai. Saya just nak letak garam. Sebab tadi kan saya dah letak tomato. Tomato dia dah ada rasa yang sedap. So tak perlu letak gula. So saya kacau-kacau sikit. Tempe yang kita bakar ni tadi pun saya dah gaulkan sedikit dengan garam. So dah nampak kering macam ni, kita curahkan je. Gaul rata. Kemudian kita rasalah cukup tak rasa garam dia. Kalau dah cukup, kira dah okey. Kalau kata anda rasa tak cukup sedap, bolehlah tambah sedikit pati ayam. Okey, dah siap sambal tempe. Sekarang kita goreng sayur pula. Okey, untuk resipi kedua, saya campur, saya tambahkan dengan sedikit cendawan shiitake balance semalam kan. Kemudian bawang putih, bawang merah atau bawang hola dan sedikit cili. Kemudian sedikit sos tiram. Mula-mula kita panaskan pan, masukkan sedikit minyak. Kemudian kita masukkan bawang putih dengan bawang merah. Kita tumis sampai kekuningan. Okey, bila dah agak kekuningan macam ni, masukkan air. Kemudian saya masukkan cendawan supaya perasa-perasa dalam cendawan tu keluar. Kemudian letak sedikit sos tiram. Sedap. Kemudian tambahkan sedikit garam. Kita masukkan sayur kita dan juga cili. So kita masak dia sampai semuanya masak.
Saya tutup kejap bagi dia lembut sebab sayur yang saya gunanya semua agak keras. Cauliflower dengan carrot. Dia keras sikit kan, so kita tutup bagi dia lembut. Okey, kita buka tengok macam mana. Okay, kita biarkan lagi sekejap. Kalau kata suka nak berkuah, boleh letak sedikit lagi air ya. Agak-agak dah masak, saya padamkan api. Okey, sekarang kita nak plating. Masukkan nasi. Okey. Okey, untuk protein kita masukkan tempe. Tempe tadi sekeping boleh makan berdua. Okey. Sikit sambal. Okey, kemudian kita masukkan sayur. Okey. Okey, dah siap lunch kita. Jom kita makan. Okey, dah siap lunch kita. So menu kita hari ni kering-kering je. Sambal tempe dengan sayur campur goreng. Jom kita makan. So kita makan sayur dulu. So minggu ni saya makan sayur semuanya yang dah dimasak. So minggu depan saya plan nak makan ulam-ulam pula. Kita tengok macam mana. Sambal tempe. Yep. Tapi tak sesedap lah kalau kita masak sambal tumis dengan minyak. Still sedap. Kalau ada tahu, boleh goreng dan masak sambal dengan tempe ni. Lagi sedap. Tempe dengan tahu kan sumber protein juga. Tapi dari tumbuh-tumbuhan, bukan dari binatang. Baru saya makan cendawan. Sebab cendawan ni favorite saya, sedap. Kita makan yang last. Alhamdulillah, dah habis kita punya lunch. So malam nanti macam biasa saya update berapa ribu langkah yang saya dah capai. Buat masa sekarang saya dah capai 5,317. So saya akan usahakan juga sampai malam ni dapat 10,000 langkah. So jumpa lagi esok. Bye.